kualiti hidup. Berhilang kaum, tak ada gaduh, tak ada. Semua kata okey, doktor okey, semua asisten lain yang baik. So kita try lah di klinik ni pula. Okey, jom. Thank you.
dia lebih pekat tau, macam puding susu kan dia. Tapi tak rasa lah susu sangat. Kena dengan cita rasa. Sedap, sedap. Tak terlampau manis. Sebenarnya aku nak ambil yang bawah ni. So kita kulit sikit bagi tepi. Bawah tu dia punya gula. Macam puding kan main gula hangus. Oh, yang bawah tu manis. Korang kena mixkan dia. Korang ikutlah kalau korang nak kacau ke. Tak ambil sikit colik dengan, kalau colik makan dengan yang bawah tu, dia punya gula dia ni memang terbaik lah. Dah dah lama tak makan puding caramel, dapat ini pula. Apa masa dah. Itu sama makan. Sebab aku nak gerak pergi kedai ikut RM2. Sebenarnya aku tak tahu nak beli apa. Tapi aku saja je pergi sana. Biasalah perempuan. Okay lah, bye. Okay, kita dah sampai kat kedai RM2. Kedai RM2 dekat sebelah Segi Fresh, Subang. Tak tahulah nama tempat ni Subang apa. Okay, jom. Aduh, nak. Okay, aku rasa tadi ikut apa dalam sejam juga lah kat dalam kedai ikut. Tadi kata tak nak pergi apa-apa sangat tadi. Tengoklah aku beli apa. Apa yang aku beli? Ha, ni gunalah. Ni buat cedut tek kucing. Ni aku nak letak dalam bilik. Ni untuk alas meja makan. Ni aku tak tahu. Letak lampu ke bunga ke apa kan. Lepas tu tisu dapur. Nak lap-lap minyak ke semua. Yang lain ni kasi make up. Kosmetik case. Kosmetik case lagi. Lepas tu bekasnya nak letak kat dapur. Letak sabun ke semua. Okay, I'm done. Lepas nak pergi farmasi pula. Kita pergi tengok vitamin pula. Tengok je. Sebab dia dah bercakap. So nanti kita nak tahu apa doktor cakap. Aku ada masalah apa-apa ke. Lepas baru aku boleh nak kongsi untuk apa-apa kita. Jom. Hello guys. Okay, dah sampai. Aku nampak belakang tu ada Watson. So belakang aku ni dekat ada apa tu, farmasi. Farmasi ni boleh dikatakan murah lah daripada Watson dengan Guardian. So aku selalu beli barang apa semua kat sini dekat farmasi yang murah. Ini tu dia. Nama dia AA Farmasi dekat Subang Perdana. So kalau apa-apa aku nak beli, aku akan tengok dulu harga kat sini murah ke ataupun Watson murah lagi ke. Tapi selalunya AA Farmasi tu lagi murah daripada Watson. So jom kita tengok dulu. Kita bandingkan harga dia. Oh, sejam. Okay, sejam kemudian. Dah tak aku beli apa. Terus gigi. Conditioner. Dengan
oil. Aduh, pantainya tak nak beli lagi supplement. Tapi sebab tadi ada apa ni, Watson ada sale. Sebab aku tengok dekat kedai farmasi A ni dalam 30 lebih lah. Lepas tu dekat Watson ada sale, dia jadi RM13. So aku pun apa lagi, aku belilah sebelum habis. Sebab tadi tinggal satu kotak je lagi. Tiga benda je lah aku beli. Selama 2 jam aku duduk pusing-pusing dalam tu. Sepatutnya nak beli. Sepatutnya nak, bukanlah nak beli, sepatutnya nak tengok je. Nak tengok je vitamin apa semua tu kan. Nak beli fish oil lah, vitamin C lah, dan banyak ni lah. Tapi dah terbeli si apa, cod liver oil tu. Lepas tu kita beli conditioner. Lepas tu belilah buah gigi sekali. So sekarang ni dah letih, dah penat, dah mengantuk, dah sakit kaki, duduk diri lama dalam Watson tadi. Jom kita balik rumah. Tapi sebelum rumah rasa macam nak tapau teh ais ke milo ais. Harga gila. Okay, cuma kita balik.